Maeng. Maeng, jangan lupa sembahyang. Iya, Bang. Setiap orang pasti punya masa kecil yang ingin selalu dikenang. Dari kecil itu, aku suka sekali dengan musik. Kalau ditanya kenapa aku suka musik, karena bapakku pemain musik. Lihat ini. Di rumah, banyak sekali jenis-jenis alat musik. Oh, piringan hitam. Ini gramofon juga punya dia. Sejak kecil, aku sudah sering curi dengar berbagai jenis-jenis musik di dunia. Ini juga piano warisan bapakku, Marzuki Sarya. Aku sangat senang sekali berlama-lama duduk melihat dia bermain piano. Rasanya sangat nyaman mendengarkannya. Sampai sekarang, kalau aku pingin bikin musik, ya pakai piano ini. Kadang-kadang juga pakai ukulele. Biola. Biola. Dari kecil aku sudah suka sekali dengan biola. Aku itu paling suka lihat orang main biola. Tapi ya aku baru bisa belajar biola sejak aku main orkes. Kalau aku main di panggung, aku pasti lebih milih main biola. Malah ya, aku itu sering tidur sambil meluk biola. Itu juga yang mungkin membuatku makin jatuh cinta dengan biola. Sampai ada kawan yang bilang begini, "Maeng, ente suka banget sama biola? Jangan-jangan nanti ente kawin sama biola." Bisa jadi sih. Kalau aku gak bertemu Elis, mungkin aku sudah kawin dengan biola. Soal Elis, nanti aja ceritanya ya. Bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minyak aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Lebaran. Tahun sekali naik. Lebaran itu adalah hari yang paling menyenangkan buat anak-anak. Jadi mereka pada pakai baju baru. Ini. Berburu macam-macam kue keliling rumah-rumah. Terus keliling kampung rame-rame. Dan satu lagi. Aduh.
nyulut mercon. Lebaran itu hari yang sangat mengembirakan. Itu yang ingin aku kenang di saat aku membuat lagu Hari Lebaran. Itu direkam di RRI tahun 54. Dinyanyikan oleh kawanku Didi. Nama samaran dari Suyono Karsono. Aku itu ingin mengenang keriangan di hari Lebaran. Hah, tuh lihat. Orang-orang naik trempere. Terus ya, banyak perempuan ya, jalan-jalan keliling kota, pakai slop baru. Tapi yang lucu nih, ini yang paling lucu. Slop baru itu kan ya, kulitnya masih kaku. Jadi kakinya itu bagian belakang pada lecet. Dan akhirnya slopnya ditenteng. Terus jalannya gini nih, pincang-pincang. Buat apa keliling kota pincang-pincang? Tapi ada satu hal. Aku itu juga ingin mengkritik lewat lagu. Soal lirik, aku diingatkan seperti ini oleh kawan. Ing, ini yakin nih mau nyindir korupsi lewat lagu? Hah? Kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Ente gak takut nih? Hah? Lagu ente dilarang didengerin. Hah? Aku itu ya, paling kesel sama orang korupsi. Cuman ya, mau nyindir dengan halus. Jadi ya berani-beraniin bikin lirik ini. Korupsi jangan kerjain. Terus ada kawan lagi bilang seperti ini. Aduh, ini si Maing ya. Berani juga ente ya. Ini pertama kali nih ada orang nyindir korupsi lewat lagu. Ini juga nih lihat. Lirik pertama yang pakai kata korupsi. Aduh, ini. Ane doain ente selamat deh. Sialan lu. Tapi ya, ada kawan seniman yang di penjara karena gak setuju sama pemerintah. Mokhtar Lubis dibui. Korupsi jangan kerjain. Korupsi jangan kerjain. Korupsi jangan kerjain. Elis sangat sabar merawatku. Aku sudah lama mengidap sakit paru. Bukan karena saksofon.
saksofon bekas yang aku beli dari kawanku. Dia lagi butuh duit karena dia lagi sakit. Juga bukan karena tembakau, bukan. Dokter Supandi itu pasti salah duga. Dia bilang, jadi paru-paruku itu keropos karena tuberkulosis. Bukan. Kalian pasti bisa lebih mengerti kalau aku ceritakan ini. Dadaku itu ya, selalu terasa sesak kalau aku bertemu dengan para pemusik konservatori berpendidikan Amsterdam. Para pemusik konservatori ini mau menggiring pemusik-pemusik kita memainkan musik barat seperti karya para komponis Jerman. Tapi ada juga pribumi yang kebarat-baratan seperti Dunga dan Manik. Hei, lama-lama ya ke barat biritan ente bang. Cuma ya memang banyak yang gamang. Mau memainkan musik barat. Atau memainkan musik timur. Seperti apa yang kita punya. Di wajahmu kulihat pula yang mengintai. Ini salah satu lagu-lagu, lagu keroncong dan Melayu, dan dicap sebagai crooner and misleg. Crooner and misleg. Dua kata yang sudah aku kenal sejak aku kecil saat aku sekolah di Christelijk Hollands Indische School dan Mer Egbert Lager Onderwijs. Itu memang sekolah khusus anak-anak Belanda. Bapakku itu ingin aku mendapatkan pendidikan yang layak. Bukan untuk menjadi Belanda, tapi untuk menjadi pintar. Supaya tidak mudah diperdaya kolonialis. Crooner and misleg. Dengan mencemooh crooner and misleg itu adalah tuduhan yang paling rendah dan menjijikkan. Dan dengan cemoohan seperti itu, bahkan aku tidak disebut sebagai zanger, penyanyi atau biduan. Dan lagu-laguku itu disebut sebagai The Wereld Der Uspanning. Lagu-lagu sekelas kue pancong, ongol-ongol, dan lobi-lobi. Terus apa yang salah? Hah? Dengan kue pancong, ongol-ongol, dan keroncong. Eh, rasa kue Betawi itu tidak lebih rendah daripada kelapa tart, kastengel, yang sering jadi kudapan sore hari para Belanda itu, ya. Sambil ini, minum teh hasil Kerstestel di beranda gedung mereka. Kebiasaan angkuh yang selalu menyakiti hatiku. Semua karena Johannes van den Bos. Tanam paksa telah merenggut ribuan jiwa rakyat miskin. Sejarah itu mengusikku sampai ke musik. Buatku,
musik itu adalah bahasa yang sangat universal. Yang bersangkut paut dengan kebebasan dan kemerdekaan. Kalau aku memainkan musik keroncong dan Melayu, itu karena aku ingin bangsaku bebas dan merdeka memilih selera keindahannya. Musik keroncong dan musik Melayu tidak lebih rendah daripada musik klasik yang ditiru orang-orang Belanda itu. Aku mempelajari keroncong karena keroncong itu mewakili penderitaan para budak di kampung Tugu. Di saat aku mempelajari musik keroncong di Kemayoran, aku jadi memahami identitas yang menjerit-jerit karena selalu ditindas. Aku memainkan musik Melayu karena musik Melayu adalah bagian dari jiwa rakyat nasionalis yang sedang dipupuk untuk menjadi bagian hidup dari sebuah kemerdekaan. Tapi yang paling menjengkelkanku, musikku itu dianggap sebagai kids and colder. Musik yang dipakai untuk bermabuk-mabukan, menenggak berbotol-botol alkohol, terus bertingkah gila-gilaan. Bagaimana mungkin ente berkata seperti begitu? Hah? Coba dengar kembali lagu Oh Sarinah. Sebentar. Biar kalian tahu. Lagu ini kugubah di saat usiaku 17 tahun. Berbahasa Belanda memang. Tapi ya, di masa penjajahan kita tidak bisa berbicara terah. Oleh karena itu, kugambarkan Sarina sebagai seorang gadis desa yang harus dibangunkan karena hari sudah siang. Apa itu berarti ajakan untuk menenggak berbotol-botol alkohol? Aku memakai musik Hawaiian yang mendayu-dayu itu sebagai simbol dari Ibu Pertiwi yang harus segera dibangkitkan dari tidurnya yang panjang. Tapi aku malah disebut sebagai blinde muizen, tikus buta yang mengais-ngais puing musik dari peninggalan tradisi. Bukankah itu lebih berharga daripada menjadi koki restoran budaya barat? Hah? Menyajikan daging yang belum tentu pas? Hah? Aku tidak akan pernah mau menjilat-jilat kaki Wax River supaya menjadi kacung kolonias. Sapu tangan sutra putih dihiasi bunga warna. Sumbang kasih jaya sakti di selatan Bandung Raya. Di
kata nan merdu mesra. Terima kasih di janganlah lupa. Air mataku berlinang, sapu tanganmu ku simpan. Ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan. Selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan, jangan dilupakan. Sapu tangan. Sapu tangan ini mengingatkanku saat aku berada di Bandung. Rasakan semangat perjuangan di ujung revolusi. UU, selain cintaku yang begitu besar padamu, sebagai darah dari Bandung Selatan, aku juga memikirkan para pejuang yang pergi memanggul senjata ke medan pertempuran dan meninggalkan orang-orang yang mereka cintai. Apakah mereka akan kembali? Mereka anak-anak revolusi. Aku ingin membangkitkan rasa cinta dan semangat lewat lirik dan lagu. Lagu-lagu yang berakar pada jiwa bangsa. Musik yang membangkitkan epi revolusi yang tidak akan pernah mati dan padam. Seperti cintaku padamu. Hais. Dia sangat memahami kekuranganku sebagai pemusik. Dia segala kepulanganku dan rumah yang membuat hatiku tenang. Ya. Sayur asam. Aku senang sekali kalau dia memasakkan sayur asam buatku. Tapi aku juga suka gado-gado. Jadi UU pernah marah karena aku menolak siaran di radio Netherlands, Indische Radio Umroep Maskapai. Padahal itu adalah kesempatan untuk hidup yang layak sebagai pemusik. Aku tidak pernah berterus terang kepada UU apa yang menjadi alasan utamaku. Jadi Radio Hindia Belanda itu lebih sering menyiarkan musik-musik barat. Aku menolaknya sebagai protes karena siaran radio ketimuran yang aku perjuangkan di radio itu justru ditutup. Itu adalah penyensoran atas kebebasan dan kemerdekaanku sebagai seniman dari timur. Dan UU tahu pendirianku. Musik tidak bisa diberangus dalam kotak-kotak barat dan timur. Itu picik. Elis memilih jualan gado-gado.
Aku mengajar bahasa Inggris buat anak-anak kampung Bali. Sebenarnya, di saat-saat inilah aku benar-benar merasakan seperti orang yang merdeka. Gado-gado adalah kemerdekaan memilih. Bahasa Inggris adalah bahasa kesederajatan yang membuat anak-anak Tanah Abad punya derajat yang setara dengan para menir. Bukan karena kita Betawi, kita kagak boleh bahasa Inggris seperti kata si Belanda-Belanda itu. Mereka itu selalu mau kita berkubang dalam kebodohan. Karena kebodohan itu selalu jadi awal dari penderitaan. Lagu ini selalu mengingatkanku pada perjalananku bersama Elis ke Singapura dengan kapal dagang. Semua itu karena lagu dari film Terang Bulan. Orang-orang di Singapura, di Melaya, sangat menghargai kemelayuan yang kuungkapkan dari film itu. Bahkan ya, namaku itu sebagai pemusik keroncong di sana selalu dielulukan. Ismail, Ismail. Ya tapi waktu itu aku belum dekat betul dengan UU. Bahkan sepertinya dia masih menyimpan rasa ketidaksukaannya kepadaku. Karena aku sering menggodanya. Sepertinya dia merasa terganggu. Begini ceritanya. Sebenarnya aku itu sudah mulai suka dengan dia di saat aku melihat pertama kali dia di perlombaan bintang radio di Pasar Gambir. Waktu itu aku menjadi pemusik pengiringnya. Tapi ini rahasia. Dia tidak menang. Tapi entah kenapa ya. Sejak saat itu. Aku selalu terngiang-ngiang suaranya. Dan aku pingin hanya dia yang menyanyikan semua lagu-laguku. Di saat aku memilih pindah ke Bandung, alasan utamaku itu bukan karena aku mau siaran di Radio Niro, bukan. Kalian tahu kenapa? Karena aku ingin selalu dekat dengannya. Dia itu dulu sering nyanyi di orkes keroncong How An. Dan aku pengen dia juga menyanyi di orkes studio siaran ketimuran Nirom, Bandung. Dan sepanjang perjalanan ke Singapura, aku terus berusaha mendekati. Elis belum pernah berpergian jauh. Ini pertama kali juga dia naik kapal. Aku melihat mukanya pucat seperti mau muntah. Benar saja. Belum satu jam gelombang laut mengocok-ngocok perutnya. Dia seperti mau muntah. Dan mukanya semakin pucat.
Begitu tahu dia mau muntah, seketika itu juga kukeluarkan sapu tanganku. Dan dia muntah. Dan aku tambung semua muntahannya di sapu tanganku. Aku tidak mengerti. Apakah ini pernyataan cintaku kepadanya? Padahal yang aku tahu, kupikir dia membutuhkan orang lain untuk membantu dia mengatasi mabuk laut. Aku ingat. Di saat itu, ada orang Belanda dekat situ. Dia melihat dengan sinis, lalu berkata seperti ini. Did is what a bird as the end resent the little band. Inilah orang mudik kalau berpergian. It walk like Braxton Marker the boot fish and sting. Better this, ye Mr. Dinan. Pemuntahan yang menjijikan membuat kapal menjadi bau. Lebih baik pulang ke rumah melayani tuanmu. Spontan aku balas seperti ini. Menir. What with you find her? Apa yang kau tahu soal bau? Under the crack cladding and fleet larsen, zitten veel rotten zikte imen. Di balik pakaian necis dan sepatu kilatmu itu, tersimpan kuman kebusukan. Aku geram sekali. Karena ini bukan hanya sekedar menghina Elis. Tapi ini merendahkan martabat pribumi. Terus, Belanda itu ya. Begitu tahu aku berani menghardik balas dalam bahasanya. Dia langsung ngeloyor pergi. Dengan muka merah. Mungkin menyimpan rasa malu dan marah. Setiap ada sapu tangan, kembali aku teringat bahwa ada perjuangan di Bandung. Dan para pejuang meninggalkan keluarga mereka yang cintai. Cintaku begitu besar. Dan aku tahu, aku akan selalu menciptakan lirik-lirik dan lagu untuk membangkitkan semangat perjuangan. Supaya api revolusi tidak akan pernah padam. Seperti cintaku padamu. Pernikahan kami bahagia. Ya, sesekali ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga. Itu biasa. Mungkin karena aku cemburu. Aku lebih sering di luar rumah. Atau karena aku suka bertemu biduan yang lain. Tapi ya cemburu itu tanda cinta ya.
Anak seperti bunga yang memeriahkan rumah. Tapi bunga yang kami dambakan tidak kunjung datang. Sepertinya nasib menguji cinta kita. Aku tahu istriku sangat menginginkan seorang anak. Aku juga. Akhirnya kami sepakat mengangkat anak. Rahmi namanya. Jepang menguasai Jakarta. Dan mengatakan sebagai saudara tua Asia. Bahasa Indonesia boleh dipakai, tapi sebaliknya mereka melarang bahasa Belanda. Para seniman dihimpun untuk membentuk Sendenbu. Bahkan mereka mendatangkan para seniman dari Jepang untuk bergabung dalam Kemin Bunka Shidosho, pusat kebudayaan Jepang. Propaganda perang Asia Timur Raya melawan sekutu terus digelar oleh Sendenbu. Di saat-saat penuh peperangan seperti itulah, gairahku membuat lagu meledak-ledak. Tiada hari yang kulewati tanpa aku mengubah lagu. Dan akhirnya aku menyelesaikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, juga Indonesia Pusaka. Tapi banyak yang bilang kalau lagu ini mendayu-dayu. Para pengkritik bilang bahwa lagu ini masuk ke dalam golongan live indie. Lagu yang hanya menggambarkan keelokan tanah air semata. Secara kasar, ada juga yang bilang kalau lagu ini masuk ke moi indie. Lagu yang hanya menggambarkan negeri nostalgia para penjajah. Semua itu salah. Lagu Rayuan Pulau Kelapa bukan hanya sekedar menggambarkan keelokan tanah Hindia seperti yang dibayangkan para Belanda itu. Bukan. Dengarkan kembali lagu ini. Indonesia.
para pemuda pejuang itu dijadikan tentara Heho dan Peta. Para perempuan diperdaya menjadi Jugen Yenfu, pemuas seks. Banyak juga yang dipilih menjadi Jibahutai atau Fujikai. Semua untuk kepentingan apa? Kepentingan Jepang. Bahkan banyak juga yang dikirim ke medan depan pertempuran. Seperti ke Kalimantan, Irian, sampai ke Burma. Semua untuk apa? Untuk kepentingan perang melawan sekutu. Jumlah yang lebih dari 42 ribu orang. Sebuah kekuatan tentara yang besar. Yang membuatku berhayal. Andai saja kekuatan besar itu dipakai untuk perjuangan kemerdekaan. Negeri ini tidak akan pernah terlunta-lunta. Pindah Tuhan. Dari satu penjajah ke penjajah yang lain. Pada mereka lah. Kukumandangkan lagu-lagu seperti Indonesia Pusaka. Dengan harapan kita benar-benar menjadi Indonesia. Negeri yang kita cintai. Sampai akhir menutup mata. Ini berkas-berkas dan catatan-catatan yang kusimpan sejak tahun 46. Catatan-catatan ini mengingatkanku pada kawanku Yusuf Pronodipuro. Dia yang menarik tanganku ke kancah revolusi. Menyadari Jepang akan kalah perang, para teman-teman yang bekerja di radio sepakat untuk mengambil alih semua peralatan radio Jepang. Republik yang baru diproklamirkan harus mempunyai stasiun radio. Dan mereka sepakat menamakan radio tersebut Radio Republik Indonesia. Kawanku Yusuf bilang, "Mail, kau harus turut. Kita semua sudah sepakat bahwa semboyan badan siaran baru ini adalah sekali di udara, tetap di udara. Dan tidak ada satupun yang bisa menurunkannya." Lalu kawanku Yusuf bilang padaku, "Stasiun radio butuh kelompok musik." Dan dia meminta bantuanku. "Hey, bukan hal yang mudah pada saat itu untuk membentuk kelompok musik. Karena banyak juga pemusik yang sudah mengungsi keluar dari Jakarta. Dan aku pun sudah mengungsikan Elis ke Dayakolot, ke rumah orang tuanya." Jadi ya, dengan susah payah aku menyusun kelompok musik. Hah, seperti ada di catatan ini, akan ada di setiap hari Selasa dan Rabu siang disiarkan di RRI. Tujuan dari siaran ini adalah untuk menghibur para pejuang yang di medan pertempuran. Oleh karena itu tajuk dari acara ini adalah hiburan pahlawan. Hiburan untuk tentara Angkatan Laut dan Udara RI. Atau kadang disebut hiburan malam minggu. Tapi sekutu menguasai Jakarta. Dan para seniman kehilangan uang gerak. Aku paksa ikut mengungsi bersama Elis. Dan aku hanya membawa akordeon. Biola kutitipkan. Tapi Elis bilang seperti ini.
tak ada barang lain yang kau angkut. A'a teh cuman bawa akordeon. Terus aku bilang, dengan akordeon ini, aku bisa membuat lagu. Tapi setelah itu, ternyata Belanda dan Mika ingin juga menguasai kota Bandung. Mereka membombardir Bandung Selatan. Tak ingin kota diduduki oleh musuh. Para pemuda pejuang sepakat kalau kita harus membumi hanguskan kota sebelum hengkang. Rumahku terkena hantaman mortir, terbakar habis. Elis gemetar ketakutan. Akhirnya aku bersama orang tua Elis mengungsi ke Gunung Patua di Ciwidey. Di situ ada rumah keluarga Elis yang aku perkirakan tidak akan kena serangan mortir. Catatan-catatan ini mengingatkanku pada perjalananku bersama kawanku Yusuf ke Surakarta naik kereta di tengah September tahun 46, seolah berada di ujung revolusi. Jadi waktu itu Belanda mengagresi Jakarta, ibu kota diduduki, dan mereka mengambil alih Radio Republik Indonesia di Merdeka Barat, lalu mengganti plang tulisan besar seperti Radio Umrut Inden Overgangste. Jadi semacam yayasan siaran peralihan, seperti itu. Jadi pusat radio dipindahkan ke Surakarta. Sewaktu tahu aku mau ke Surakarta, di tengah situasi pertempuran, aku melihat mata Elis mendelik seperti bola. Dan benar-benar aku merasakan itu seperti sepasang bola. Aku menganggapnya sebagai api semangat. Tapi aku tahu Elis sebenarnya kaget dan mengkhawatirkan keselamatanku. Karena aku harus melakukan perjalanan 10 jam di tengah situasi pertempuran. Hampir malam di Jogja, aku melihat para pejuang hilir mudik membawa senjata di kampung Tugu, di stasiun Tugu, menuju ke medan pertempuran. Ada rasa kecemasan, kegelisahan berbaur dengan pekerja. Merdeka! Merdeka! Bersaut. Tiba-tiba, di dalam remang, aku merasakan pasang mata menatap. Dan aku teringat bola mata. Para pemuda pejuang dalam kereta memanggul senjata. Aku tidak pernah pandai menembakkan peluru. Karena itu, jadikan lagu sebagai peluru. Hah.
Aku ini tidak akan pernah melupakan kawanku Yusuf. Satu hari, aku sedang mengantarkan Elis untuk mengungsi di Ciwide. Ada siaran radio. Dan di siaran radio itu ada berita seperti ini. Teman-teman semua yang mendengarkan ini ada sebuah berita penting. Berita penting, sebuah panggilan penting. Ditujukan untuk Bapak Ismail. Bapak Ismail, ini ada panggilan penting. Panggilan penting untuk Bapak Ismail. Bapak Marzuki sakit keras. Bapak Ismail diminta segera pulang. Sekali lagi, Bapak Marzuki sakit keras. Jadi diminta Bapak Ismail segera pulang. Terima kasih. Dan itu terus berulang setiap jeda lagu. Aku tahu, ini pasti kawanku Yusuf yang menyuruh penyiar menyampaikan berita ini. Karena dia tahu, aku selalu mendengarkan radio bila ada radio. Kabar itu membuat perasaanku bimbang. Aku terus teringat Bapak. Bapak itu tidak pernah memanggilku dengan Ismail. Dia selalu memanggilku dengan Maing. Kalau sampai suatu saat dia memanggil namaku dengan Ismail, itu biasanya ada sesuatu yang penting dan kritis. Tapi aku juga memikirkan UU di pengungsian. UU bisa mengerti. Dan aku pergi ke Jakarta. Naik kereta. Tiba-tiba di Bekasi, kereta diberhentikan. Semua penumpang diminta segera turun dan harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Seorang petugas bilang bahwa jalur ke kota sudah diblokir oleh Belanda. Dengan suasana tegang, aku berjalan dari Bekasi sampai ke Betawi. Dan sepanjang perjalanan, kalau aku melihat seorang perempuan, aku selalu teringat dengan Elis. Belum sampai dekat Kuitang, bapakku telah pergi untuk selama-lamanya. Kini aku lebih suka di rumah. Aku ingin menghabiskan banyak waktuku dengan UU. Karena sebelumnya aku terlalu sering di luar rumah. Dan tawa Rahmi anak angkatku
selalu membawa kemeriahan. Tawa anak-anak dalam rumah itu selalu menyenangkan. Sekarang aku lebih betah di rumah. Mungkin karena aku sudah gampang lelah. Karena penyakit tuberkulosisku itu semakin parah. Ya mungkin juga karena aku sudah malas menanggapi para pengkritik lagu-laguku seperti Dunga dan Manik. Aku juga sudah gamang melihat situasi di luar yang sudah makin sulit ditimbang. Seperti di ujung revolusi yang semakin timpang. Penyerahan kedaulatan kepada republik justru membuat keadaan di luar menjadi semakin liar. Banyak orang yang merasa paling berjasa. Petantang petenteng membawa senjata. Dan hanya mengukur perlawanan dari sebuah pertempuran. Aku tidak pernah menembakkan senjata. Bahkan ada satu rahasia. Aku takut lihat darah. Pernah satu kali, Elis meminta Naim untuk menyembeli ayam untuk dijadikan soto Betawi. Langsung aku panik. Aku bilang, Elis, tidak perlu sembeli ayam untuk jadi soto Betawi. Gado-gado jauh lebih baik. Aku lebih baik makan daun daripada melihat darah ayam disembeli. Dulu, aku itu juga pernah bercita-cita jadi guru. Mengajarkan anak-anak di kampung Bali baca tulis. Tapi takdir membawaku ke tempat yang berbeda. Aku menjadi pemusik. Membuat lagu. Apakah orang-orang akan menyukai laguku? Apakah orang-orang akan menghargaiku? Apakah aku akan dianggap sebagai pahlawan? Apa itu pahlawan? Apakah mereka yang memanggul senjata? Bapakku Marzuki Sarean dimakamkan di pemakaman umum Tanah Abang. Dan buatku, dia pahlawan. Dia dulu punya kelompok musik tradisional sambil ngajar ngaji. Tapi dia juga suka musik modern, tapi tetap dengar kasidahan. Dari kecil itu, aku sudah akrab dengan ngaji, musik gambus, keroncong. Bahkan waktu sekolah di Christelijk Hollands Indische School, aku sudah punya kelompok musik gambus keroncong. Bapak dulu pernah memasukkanku ke kepanduan dekat Kuitang. Itu supaya aku menjadi berani dan mandiri. Tapi tidak pernah terbesit sekalipun untuk jadi tentara dan memanggul senjata.
apakah aku hanya pengelana yang memainkan nada di antara mortir dan senapan? Terbawa revolusi sampai ke ujung. Bila kau tidak mengenangku, kenanglah lagu-laguku. Mail.
Maing. Ma'il. Maing. Ma'il. Maing. Ma'il. Maing. Satu bulan lamanya bersyakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambutan hangat untuk pertunjukan ini. Dan inilah para pendukung senandung di ujung revolusi. Asisten sutradara Heliana Sinaga. Selamat para pemimpin rakyatnya makmur terjamin. Menata kostum Retno Damayanti. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Asisten penata kostum Fia. Baru serba indah. Setahun sekali naik penata rias Sena Sukaria. Mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selalu. Manajer panggung Danang Apriliawan Syahputra. Kru panggung dan properti Presi Elizabeth dan Buyung ER. Cari bang jangan bingungin laksawal kita ngawin. Pelatih biola Mitra Setiadi. Penata artistik Ruby Rusli. Penata multimedia Deden Jalaluddin Bulkini. Asisten penata multimedia Tito. Penata musik Reza Anhar. Penata suara Imam Maulana. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy. Pulang semboyongan kalah main.